Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dinda Kusuma ke Pasar Burung Pramuka, mau ke kios Singgi ya. Nah, ini jalannya di sini ya kiosnya. Jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Lanjut teman-teman. Ya teman-teman, ini bosnya lagi sibuk, kita langsung aja ke kiosnya. Di sini lagi full penuh pengunjungnya, stok burungnya juga lagi ramai juga ya di kios Singgi ini. Nah, ini ada dakun pacitannya ya. Dakun pacitannya berapa bos? 125an ya. Masih bisa nego ya. Masih bisa nego. Ini sama eh. Ini Teci Bustomi 35. Ini ada cabai-cabeannya ya. Cabai-cabean 25 tuh. Ada berapa biji ya cabai-cabeannya. Ini Teci. Oh, Teci apa namanya ya? Lakus ya. Lapus. Ini berapa bos? 50.000 atau pleci pantai, pleci pesisir ya. Ini sebelahnya pleci apa bos? Pleci lombok ya. Pleci lombok dibanderol berapa bos? 40.000. Nah, ini ada murai Papua bawah. Murai Papuanya berapa? 100.000-an, mulus-mulus ya. Udah ngepur semua ya? Udah pur total ya. Geser. Nah, ini lakutnya gimana harganya bos? Warnanya gimana nih? Dari hijau dulu berapa bos? Hijau 40, paskun 50, kalau yang apa? Biru kobal 60.000, mangsi 70 ya, kalau Batman 90. Kalau lakut yang variasi ya, ngikutin warna serinya. Nah, di sini banyak kenarinya nih. Kenari loperan semua. Kenari loperannya gimana nih, yang hitam atau? Kalau yang hitam dibanderol 110. Kalau yang warna cerah 120. Kalau yang kuning 140. Kalau yang putih 170 ya. Ini ada jalak suren anakan ya, udah mau makan sendiri. Ini jaminan jantan dibanderol 300.000. Nah, ini ada anis merah trotol. Anis merah trotolnya dibanderol awas 400.000 ya.
bawa ada jala kapas nih, jala kapasnya udah pur total ya. Di banderol bos 30 ribuan aja. Kita geser, ada jalak putih anaknya, anaknya putih anaknya berapa nih? 400 ribu ya, 400 ribu aja. Bapaknya soal terkutut. Dari mana bos? Wonogiri. Waduh mantul. Di Jakartanya di mana nih? Daerah sini. Mudah-mudahan cepat bunyi pak. Nah ini ada cucak timurnya ya. Cucak timur dibanderol 350-an. Nah ini ke bawah ada jalak putih gacorannya nih berapa nih bos? 550 ya, udah gacoran semua udah dipisah-pisahin nih bos. Kita geser, ada pentet Jawa Timurannya nih, banyak nih. Pentet Jatim. Ini berapaan, bos? 90 ribuan. Kalau yang bondol berapa? Kalau yang bondol 80 ribuan. Kita ke bawah ada beranjangan Jatim nih. Beranjangan Jatimnya berapa bos? 180 aja. Nah, kita geser ada cipo nih. Ciponya berapa, bos? Di bandrol 25 ribuan aja. Kondisi masih bahan ya. Nah kita geser ada kerak basi alis hitam. Ini kondisinya masih semi pur. Dibanderol 40 ribu aja kerak basinya. 40 ribu aja. Nah ini ada perenjaknya. Banyak nih perenjaknya nih. Renjaknya berapa, bos? Renjak atasnya dibanderol 25 ribu aja. Nah ini ada kerak basi yang besar ya, seri besarnya nih ya. Dibanderol 25 ribuan aja. Nah ini sebelahnya ada pelanduk semak ya bos. Pelanduk semak ya. Burung galak atau pelanduk semak berapa nih bos? 30 ribu aja.
Nah ini ke Pudang Balinya melimpah ya, muter sampai atas nih. Pudang emas atau Pudang Bali di bandrol 280 ya. Nah ini ada kenari AF super ya, ini udah pada gacor. Nah, ditandain kepalanya merah-merah ya, di bandrol 270 ya. Nah ini ada kipasan Jawanya ya, kipasan Jawanya nih tinggal dua ya. Kondisinya masih bahan, di bandrol 40 ribuan. Nah ini ada gelatik batu juga ya, nih gelatik batunya udah semipur ya, di bandrol 35 ribuan aja. Nah, ini perkutut lokalnya juga masih banyak nih. Perkutut lokalnya di bandrol 25 ribuan. Nah ini ada pentet lolohannya ya, ini udah mau mandiri, stoknya melimpah nih. Pentet Jawa Timuran di bandrol 110-an. Nah ini mau dikirim kemana bos? Mau ini buat pedagang. Oh, buat grosiran dari Pademangan. Perencak 20 ekor. Nah ini ya, di sini ngambil kenari ya. Macam-macam. Ini bisa dikirim-kirim nggak bos di sini bos? Kalau untuk kirim-kirim untuk saat ini belum bisa. Nah, masih belum bisa, langsung pantau aja ya. Ya sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.